Hai, assalamualaikum, selamat malam. Okey, saya nak buat preview lagi sebuah asi, tapi ini bukan calon-calon asi. Dia kecil. Dia punya saiz tak silap saya lah 128, scale dia 128. Okey. Dia menggunakan nampak dia punya remote dia. Fuh, cahaya tak cahaya lah remote dia. Okey. Kecil kan kita ni, tak berapa besar, 128. Dia punya saiz lah. Okey, dia apa yang ada dalam kotak, dalam box, dia datang dengan satu charger. USB charger. Okey. Lepas tu datang dengan gear accessory, ialah untuk upgrade untuk pickup kelajak ke, okey. Okey, untuk pengetahuan anda, dia datang dengan 4 tayar saja. Yang tayar yang ni tak ada. Tayar yang ni tak ada. Ini nak untuk main drift, beli lain, beli sendirilah. Tapi nak minta kita belikan pun boleh. Buat masa ni kita ada stok satu set jelah. Kita tak simpan banyak-banyak. Okey. Lepas tu original tayar dia macam ni, tayar on road touring lah, orang panggil touring. Alamak, dia blur pula. Okey, macam ni. Ini original box. Yang ni drift tayar, kena belilah. Dia 4 wheel lah, walaupun dia kecil tetapi dia 4 wheel. Okey, apa kelebihan kereta ni? Dia kecil. Tetapi dia tengok dengan remote dia. Wah, remote dia tempat Ni button ni ada function bukan button kosong. Ni untuk trim. Steering trim. Ini untuk throttle trim. Ni throttle trim, ini steering trim. Wah, dia punya remote dia. Fuh, padu bang. Memang nampak professional lah. Sebab dia pun great hobby, cuma dia size dia kecil. Tapi dia padu. Okay, kita test on kena punya switch kat dalam ni. Dia punya on off dia dekat dalam ni. Okay, dia menggunakan steering servo. Menggunakan steering servo. Lepas tu dia throttle dia ikut kita punya kehendak lah. Okay, tak apa Okay, kita dah on ke remote tadi. So dia dah connect. Tengok apa yang berlaku saya buat. Okay, dia ikut kehendak kita lah. Senang cerita dia ikut kehendak kita. Maksimum 30 km/h. Lebih kurang macam tu lah. Estimate main lebih kurang bawah 10 minit lah. Tak silap saya. Lebih kurang macam tu lah. Dia menggunakan 7.4 volt bateri lah. Walaupun kecil nampak bawah dia. Aluminium lah. Bukan plastik ke apa. Okay. Steering. Apa yang cakap tadi yang saya sampaikan tadi. Steering servo. Okay, tengok Saya pusing sikit. Sikit je. Dia ikut kehendak kita. Servo steering. Kalau Great Toys. One step. Terus PO habis lah. Okay, ni Great Hobby Dia ikut kita punya kehendak So kita nak belok banyak, nak belok sikit, kita punya suka. Okay, untuk trim steering, tak perlu kalau Great Toys kan kena setting kat sini kan. Okay, ni tak perlu, tekan saja. Kalau dia lari ke kanan, trim ke atas lah. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, nanti dia sampai dia jalan tegak. Ni saya dapatkan trim Okay, dia punya ni pula trim untuk throttle. Okay, tengok trim untuk throttle. Kalau dia yang besar, ni trim untuk throttle tengok Dia boleh jalan macam cruise lah. Lebih kurang macam cruise lah. Ini slow. Kalau slow ni biasalah. Kita main throttle sikit lah. Bila kita lepas dia akan ni Untuk brake, simple je. Untuk brake Kita tolak atas satu kali. Tolak lagi sekali baru dia reverse. Okay, untuk lagi-lagi pun boleh. Kita boleh trim dia lagi-lagi. Ini untuk jalan ke depan Saya tak tahu apa. Dia macam auto cruise lah. Cruise. Boleh slow balik. Kita just kawal sikit lah. Nak lari kita petik je. Nampak? Best Brake OB. Total tu. Kita kena jagalah. Ni brake. Brake nampak? Brake 4 wheel Lepas tu kita boleh back to normal. Tekanlah lama. Jaga bunyi satu. Okay. Okay, ni tadi jalan depan Untuk belah bawah pula. Kita boleh trim untuk reverse. Nampak? Trim untuk reverse. Nampak? Sampai di zero. Steering pun sama. Steering benda yang sama. Trim juga kalau ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Nanti dia akan balance lah. Sebab dia gunakan servo steering. Tune Okay. Boleh dapatkannya di Q-Toy semua. Dia cuma satu color saja. Stock tak banyak. Tak silap saya dalam 5-6 unit saja. Kita ada yang kita tinggal lah. Okay. Harganya RM180. Tapi kita bagi tahu dulu Datang tak ada drift tayar. Datang tayar macam ni. Tayar kena beli dengan kita ataupun kalau tak ada, habis kita tolong orderkan lah. Okay. Bye-bye.